Oke, hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Is Channel. Kali ini kita tutorial bagaimana cara mengetahui kerusakan pada electric starter untuk motor-motor yang masih menggunakan dinamo start. Beda lagi kalau yang sudah mengusung tema ACG, itu beda lagi. Ini ada motor injeksi F1 Supra X Helm In. Ini udah jelas lagi urusannya. Dia udah hitam-hitam, udah karat-karat. Oke, lanjutlah. Untuk yang pertama, kita kontak, kemudian kita tekan starter. Ada bunyi cetek-cetek, ya. Ada bunyi cetek-cetek, berarti otomatis arus yang dari flasher atau dari otomatis starter itu sudah diserahkan ke dinamo, ya. Cara mengeceknya seperti ini. Ini saya menggunakan ini saja. Ini ya. Caranya seperti ini. Ini kita tempel sini. Nah, ketika kita starter, kita pencet cus cus dar. Ini masanya kurang. Nah. Bentar ya. Tuh. Cus. Terus. Ya, saya. Nah. Berarti otomatis yang relay dari otomatis start itu sudah diserahkan kepada dinamo start. Kemudian nanti akan disalurkan melalui arang starter. Berarti yang bermasalah sekarang itu di bagian dinamo starter. Ini kita buka dinamo starter. Apakah masih bisa diperbaiki atau tidak, itu nanti kita buka ya. Kita buka terlebih dahulu ya. Supaya nanti tidak keliru atau perputaran dinamo itu berbalik arah, ini di tanda ini kita tandai salah satu ya. Kita tandai salah satu. Caranya gini saja. Nah, gini kita tandain di sini. Cus. Nah, tuh. Ini kita tandain di sini, ya. Kemudian baru kita buka. Nah, ini kunci 8. Kita putar. Kalau yang ada kunci 7 ya, sama kayak kunci aja, kunci 7 lah. Karena bautnya nggak terlalu keras lah biasanya. Biasanya sih seperti itu, Mas Boy. Nggak terlalu kenceng. Saya coba lah cari. Cus. Nah, ini dia kuncinya, kunci 7 bro. Saya pakai kunci L aja. Nah, kan gampang buka. Nah.
jangan lupa ya yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya. Terus, nah, dan kita buka. Alah, kok ini pada rontok ya, boy? Hah? Ini gimana ceritanya, bu? Ini gimana ceritanya men? Alah, kelar urusan wes. Ambiar ini. Ini gimana ceritanya gini? Ya udah, berarti emang udah nggak bisa lagi ini, bro. Aduh. Udah rontok kayak gini ya, nggak ada solusi lagi, udah nggak bisa dibenerin lagi nih, bro. Arengnya udah nggak tahu kemana. Wes ambiar, wes gagal lah ya. Yang jelas kalau udah diganti ini udah kelar. Aduh, gagal tutorial, bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.